Halo sobat, kembali lagi di channel ini dan di video ini. Kembali lagi bertemu dengan saya, dimana saya kali ini mau memberikan informasi bocoran dari seorang indigo. Jadi teman indigo saya, dia tuh memberitahukan penglihatan dia. Ya, entah benarnya hanya Tuhan Allah yang tahu. Ini hanya sebatas informasi tambahan aja. Bahwasanya kemunculan Ratu Adil di tahun 2024-2025 dengan berakhirnya Indonesia. Perlu Anda ketahui ya, bahwasanya Indonesia ini bukanlah negara kecil. Indonesia itu adalah negara yang besar. Dan Ratu Adil ini menjadi sosok yang dinanti-nantikan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat miskin atau rakyat-rakyat miskin dan rakyat jelata. Di mana Indonesia adalah tempat kediaman Ratu Adil, dan Ratu Adil sendiri akan resmi jadi penguasa di tahun 2024-2025. Di mana kemunculan Ratu Adil ternyata itu dibarengi dengan suatu tragedi besar di Indonesia. Kemunculan sang Ratu Adil ini bersamaan dengan pemerintahan Indonesia, bersamaan dengan berakhirnya pemerintahan Indonesia. Jadi ketika Ratu Adil muncul, Indonesia itu sudah berakhir masa pemerintahannya dan akan membuat dunia gelap. Jadi kemunculan Ratu Adil itu membuat seluruh bumi akan tertutup awan hitam. Seluruh bumi akan tertutup dengan asap hitam yang membumbung di atmosfer bumi. Bumi akan gelap gulita sementara waktu karena tragedi yang terjadi di Nusantara dan sebagai bukti kemunculan Ratu Adil. Sebelum tragedi besar akan menimpa Indonesia, akan muncul bencana-bencana berurutan di Indonesia. Sebelum tragedi besar itu menimpa Indonesia, akan muncul bencana-bencana berurutan di Nusantara. Di mana Ratu Adil ini akan pergi bersama paranormal, pini tua atau pini sepuh atau sesepuh yang ada di pihak Ratu Adil. Jadi Ratu Adil itu tidak sendirian. Ratu Adil didampingi oleh paranormal dan pinitua-pinitua. Jadi Ratu Adil itu tidak sendirian. Ratu Adil akan pergi bersama paranormal-paranormal, pinitua-pinitua. Tragedi yang akan terjadi itu semua akan menjadi gong. Tragedi besar yang akan menimpa Indonesia itu akan menjadi gong. Kalian tahu gong ya, dalam gamelan yang besar itu ya, bunyinya duong gitu ya. Tragedi itu akan menjadi gong bagi dunia dan Indonesia. Tragedi itu akan menjadi pembukaan akhir zaman dan sekaligus penutupan zaman kegelapan di Indonesia. Jadi tragedi itu akan membuka zaman akhir atau akhir zaman, dimana setelah tragedi besar itu terjadi akan terjadi perang dunia ketiga. Akan terjadi perang dunia ketiga di seluruh penjuru dunia, dimana ratu karo ratu bakal rembukan negara endi sing bakal dijajah. Ratu, penguasa, raja atau presiden akan bertemu dengan presiden-presiden atau raja-raja lain.
untuk rembukan, untuk berbicara, untuk bernegosiasi. Kira-kira negara mana yang akan dijajah, yang akan kita serang, yang akan diserang? Di mana perang dunia ketiga itu jauh lebih mengerikan daripada perang dunia pertama maupun perang dunia kedua. Dan perang dunia ketiga itu akan menimbulkan wabah penyakit di seluruh penjuru dunia. Bahkan perang dunia ketiga itu akan menjadi pemusnahan manusia massal-massalan di seluruh dunia. Tidak akan ada tempat aman untuk bersembunyi di seluruh dunia, karena semua negara akan berperang. Walaupun negara-negara itu saling bersekutu, saling berteman, tapi ingatlah, teman akan menjadi musuh. Semuanya akan berubah. Di mana tragedi besar yang akan menimpa Indonesia itu akan terjadi tiba-tiba. Jadi orang-orang tidak akan tahu tragedi itu. Tragedi itu terjadi tiba-tiba, di mana akan terjadi gempa bumi megatrus, gempa bumi maha besar yang akan menimpa Indonesia. Di mana gempa bumi besar itu mampu membangunkan gunung-gunung tua, mampu membangunkan gunung-gunung di Indonesia yang sedang tertidur. Semua gunung-gunung di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mereka semua akan bangkit dan bangun. Mereka akan memuntahkan lahar bumi sebagai bukti kemunculan Ratu Adil, sekaligus gempa bumi besar itu akan mengakhiri Indonesia. Tanah Jawa dan sekitarnya akan hancur. Akan hancur karena gempa bumi besar itu, bahkan akan terjadi tsunami besar di Indonesia untuk menenggelamkan Pulau Jawa dan sekitarnya. Di mana tidak akan ada lagi tempat aman. Ini semua seperti ramalan Jayabaya yang bunyinya seperti ini. Wong Jawa kaya gabah diinteri. Kata gabah diinteri adalah beras yang belum jadi, yang tidak tahu arah, yang terombang-ambingkan, tidak ada jalan keluar. Di mana semua jalan sudah tertutup. Mau naik pesawat tertutup. Jaringannya error, internetnya error, radarnya error. Mungkin yang bisa ditunggangi pesawat-pesawat tertentu dan kapal-kapal tertentu, kapal selam tertentu. Di mana hanya sedikit sekali orang yang bisa selamat. Mungkin hanya 0,001% orang yang bisa selamat dari tragedi itu. Tragedi itu sebagai bukti nyata kemahakuasaan Tuhan dan sebagai hukuman bagi bangsa Indonesia. Mungkin karena bangsa Indonesia sudah mengutuki bangsa Israel, di mana bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah Yahweh. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Bahkan bangsa Israel adalah bangsa yang didukung langsung oleh Allah. Di mana Allah pernah berfirman di dalam Alkitab, barang siapa mengutuki bangsa Israel, maka mereka akan dikutuki oleh Allah. Barang siapa menghancurkan bangsa Israel, maka Allah akan menghancurkan mereka. Orang-orang beranggapan Israel itu jahat, tapi orang-orang tidak pernah berpikir secara jernih apakah benar-benar Israel itu jahat atau tidak. Mereka hanya memandang bangsa Israel sebelah mata. Mereka tidak mau mengerti dan mengetahui kebenaran tentang bangsa Israel. Semoga saja ramalan dari teman indigo saya itu tidak benar-benar terjadi. Kalaupun itu semua benar-benar terjadi,
Ya, yang tahu hanya Allah, yang tahu hanya Tuhan. Semuanya adalah kehendak Tuhan, semuanya adalah rahasia Tuhan. Saya pribadi sebagai orang Kristen, saya tidak pernah mengutuki bangsa Israel. Saya tidak pernah mendukung bangsa Israel. Saya tidak pernah mendukung Hamas. Dan saya juga mengucapkan rasa salut kepada warga Israel, warga Palestina dan juga warga Israel, di mana mereka saat ini telah menghadapi situasi perang. Tapi doa saya, doa untuk kedamaian, bukan doa untuk perang. Ya, inilah kehidupan, semuanya akan tampak jahat dan saling tuduh-menuduh di dalam dunia perang. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar. Terima kasih karena sudah mau tonton video ini sampai habis.